Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jah Kaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Jah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Jah Kaizen ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Hari ni kita bercakap pasal LC135 full spec 63 dan juga Y15 spec 57. Sorry, aku memang tak boleh nak bercakap laju sebabnya aku biasa cakap slow. Tapi ada orang komen suruh aku cakap laju, aku try cakap laju ni. Jadi hari ni kita bercakap pasal LC135 full spec 63 dengan Y15 ZR spec 57 dengan LC135 Ustaz Jack Road 3mm. So sekarang ni aku nak tunjuk barang-barang untuk spec full spec 63mm standard body. Macam korang tengok sekarang ni, di depan kita ni ada barang-barang untuk full spec 63 LC135. Aku akan tunjuk satu-satu barangnya. Yang ni full spec ni tak overhaul eh. Pakai road standard je tapi tak ada masalah. Untuk spec 63 boleh pakai lagi road standard, support lagi. Kalau 65 wajib tukarlah bagi aku. Kalau 63, 62, 60, 57 tak ada masalah, pakai je road standard. So sekarang ni ni barang-barang dia. Yang pertama ialah blok 63mm. Blok bergantung kepada korang lah. Kalau korang nak pakai blok murah, pakai blok alloy. Kalau nak mahal sikit, Espada. Kalau nak lagi mahal, pakailah blok AKK ke SDK ke apa. Bergantung kepada bajet korang. Kemudian kita ada head SWEPO Super Head 20-23 20-23 Cooper Seat. Head ni Cooper Seat. Korang akan dapat sekali rocker arm. SWEPO memang akan bagi rocker arm sebabnya dia punya cutting super head. So jarak antara valve tu memang jauh sikit. So kena pakai rocker arm yang diberi ni lah. Rocker arm standard tak support. Dia akan jadi tak sama di antara tepek dengan valve. So sekarang ni super head 2023 SWEPO. Korang tengok dia Cooper Seat. Cooper. Cooper Mari. And then kita ada camshaft. Kita pakai camshaft SWEPO. Setakat ni tak ada masalah. Okay je cam ni. Q6, 62 hingga 68mm SWEPO. Kita padang sekali-sekali dengan head SWEPO ni dengan spring valve SWEPO. Setakat ni pakai dekat spec 57 okey, 62, 63 okey lagi lah. Kalau 65 aku tak sarankan untuk pakai sebabnya agak kurang power lah untuk 65 dan ke atas. And then kita ada tensioner manual. Tengkuk carburetor macam biasa lah. Tengkuk carburetor yang bulat ni kita kena adjust lah sebab pakai super head. Kena buat dia jadi lubang bujur. And then kita ada SYS seat spring. SYS seat spring clutch. Carburetor TZM Shengwei. Exhaust Espada. Tu je lah barang. CDI BRT gasket head Cooper. Tu je barang untuk full spec 63 tanpa overhaul. Yang ni cut cost sikit. Anggaran cost dalam 1,500 lebih kurang. Siap upah. Ok, sekarang ni kita balik kepada Y15ZR spec 57. Yang ni barang owner beli sendiri, tak ada masalah. Beli sendiri, beli je, tak ada hal. Beli hantar kat kita, tak ada masalah. No problem, kita ambil je. Zaman sekarang ni tak boleh memilih kerja, kena terima je apa yang orang bagi. Hari ni aku bercakap laju sikit. Harap tak ada kecaman bercakap slow lah apalah. Hari ni aku cakap laju. Mana barang-barangnya? Mana barangnya? Tengok plate dia. Wow, padu bos plate dia. TAW6. Ha? Tebal rokok lah. Nipi.
Ah, boleh lah. Okay, ni dia punya barang. Spek 57. Tapi bukan full spek eh. Bukan full spek. Spek basic harganya ni. Anggaran kos untuk spek macam ni dalam RM1,500 dah cukup. RM1,500. Siap upah, siap pasang, siap reno. Untuk spek macam ni. Anggaran. Anggarannya. So, barang yang pertama ialah piston Leo 57mm. Piston. Cam ESR 1. Tensioner manual RG Racing. Koi plug rumah. Koi plug rumah jangan tersalah pilih eh. Jangan salah beli yang carburetor punya, dia ada dua. Carburetor dengan injection. Carburetor warna purple, injection warna merah. So beli yang warna merah ni untuk injection punya. And then kita ada air filter Uma. Dalam ni ada sekali plug Uma Iridium. So ada sekali spring valve CMS. Spring valve CMS. Lepas tu kita ada ECU Abido. ECU Abido. Abido Racing. Lepas tu ada hyper clutch Tobaki. Hyper clutch Tobaki. Lepas tu ada clutch plate Kevlar Tobaki. Tobaki. Lepas tu kita ada filter original. Filter original. Lepas tu kita ada yang ni je lah. Yang ni je barang dia. Biasanya kalau nak sedap, ni kita tukar lagi spring kita kacuk pakai yang King punya. Tapi Tobaki ni rasanya dah ada spring. Ada spring, kita pakai ya, spring Tobaki. Spring Tobaki. Sangat lembut ya. Sangat lembut. Biasanya kita akan kacuk, kita akan pasang spring King untuk hyper clutch biasanya. Kurang cekaman lagi bagi aku. Spring asal. Alah, ada delay pula percakapan. Kena cakap laju ni. So basically yang ni lah barang. Anggaran kalau barang ni korang buat dekat bengkel-bengkel, biasanya menelan kos dalam RM1,500 termasuk dyno dan juga upah pasang. Okay, take note. Yang ni motor dia kita akan buka. Kemudian kita siap akan dyno terus pada hari ni. Okay, yang ni motor Ustaz. Kita overhaul lagi sekali nampaknya kemarin. Sepatutnya dah nak siap kemarin, tapi kena overhaul balik sebab Ismat tersilap jatuhkan bush ke dalam enjin. Tengah buka-buka blok, bush jatuh masuk dalam enjin, masuk dekat bahagian gearbox. Settle, overhaul lagi sekali. So sekarang ni dah siap lah overhaul. So inilah dia barisan motor-motor yang menunggu giliran di bengkel RC Motorwork. Kepada semua, harap maaf sekiranya kelambatan ataupun delay ataupun apa-apa. Tetapi macam itulah. Beginilah motor yang berada di bengkel sekarang ni menunggu giliran untuk dibedah. So harap dapat faham. So yang ni 10 spek nanti ke?
Lama betul ya korang layan lagu. So sekarang ni kita kembali mendengar suara Syah Kaizen. Alhamdulillah, alhamdulillah dah siap. Buat suku 57 ni. So kita start tengok macam mana. Motor ni special sikit. Nak start kena tekan. Kena tekan dalam. Oh tak boleh. Tak boleh lagi. Ha. Exhaust YY Punk. So kejap lagi kita akan pergi dyno motor ni. Alhamdulillah settle satu motor. Yang ni pun dah settle, motor start dah settle. Kita akan sangkut enjin nanti, pasang-pasang. Lepas tu test lah macam mana, okey tak okey. So guys, sekarang kita berada dekat dyno eh. Dyno, kita ada dekat dyno sekarang ni. So nanti kita tengok macam mana prestasi motor ni. Head standard, head standard, head standard. Head standard. Spek 57mm. Okey guys, jadi video untuk hari ni sampai setakat ni je. Result untuk motor tadi boleh tahan tak? Dapat 19 HP, 19 horsepower dengan head standard je. Head standard tak porting langsung. Head standard lah, standard terus. Cuma kita tukar spring valve je. Piston rod Leo, cam ESR1. Throttle body standard, injector standard. Dapat 19 HP. Not bad lah, power lah. Nantikan video esok. Video esok aku nak tunjuk sesuatu yang menarik, iaitu blok 57mm yang aku cakap nak buat Y15 spek 57 Jet 4.5 tu. Blok dah siap. Kita macam biasa lah, nak pakai sleeve panjang, kita tanam sleeve. Blok tu blok seramik. Blok seramik V Pro IKK rasanya. Kita tanam sleeve buat pakai piston 57. Sleeve panjang 6mm. Sleeve panjang 6mm untuk jet 4.5. So nantikan video esok. Aku tunjuk macam mana rupa blok tanam sleeve yang boy punya. So terima kasih semua yang menonton. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.